Yo yo yo, kembali lagi dengan Gio Gaming guys. Kali ini kita akan bermain Roblox lagi. Saat ini saya akan menjadi seorang pemilik restoran Indonesia guys ya. Ini khusus untuk makanan Indonesia. Karena saya tadi memilih untuk restoran Indonesia ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini sebanyak-banyaknya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys ya. Oke, kita bermain dulu restoran ya guys ya. Kita menjadi pemilik restoran guys. Lihat guys, wow mantap, restoran kita penuh dengan kaca. Walaupun masakan Indonesia, tapi kita tipenya tipe yang modern ya guys ya. Oke, kita juga bisa bantu untuk masak-masak atau mengambil orderan. Nah ini kita juga bisa nanti masak. Saat ini kita sudah mempunyai 2 pegawai, 1 chef dan 1 sebagai waiters guys. Ini kita ambilnya waiters di sini. Nah kita juga bisa ambil di sini. Oke, itu sudah ada uang menanti guys, kita ambil uangnya. Terus nanti itu ada uang lagi ya guys ya. Mantap ini, terima kasih. Selamat datang di restoran Indonesia punyanya Gio Gaming. Silahkan masuk teman-teman, silahkan duduk di tempat yang nyaman yang kalian inginkan. Oke, oh mereka ternyata seorang pasangan kekasih ya guys ya. Mereka mengambil yang outdoor. Oke, apakah kita akan membantu memasak? Ya, saat ini kita akan mencoba membantu memasak biar koki kita tidak kewalahan ya guys ya. Oke, kita masuk dulu guys. Kita akan memasak kali ini. Kita akan membantu koki kita. Yuk. Cep 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 cep. Mantap. Ayo, siapa cepat dia dapat. Kita masak. Ini masak apa? Guys, masak cilok ini mungkin. Oke, selesai. Waiters, pesanan siap, bisa diambil. Oke, kita masak lagi. Kita percepat masaknya. Mantap. Biar pelanggan tidak lama menunggu ya guys ya. Siap, selesai. Selamat menikmati. Kalian pesen ya. Oke, oke. Oke, saya catat ya. Oke, saya masak dulu. Kita bantu chefnya karena chef kita skill levelnya masih 1, jadi agak lambat gitu ya guys ya. Jangan sampai pelanggan kita menunggu lama. Semakin cepat pelayanan kita, semakin cepat kita dapat cuan. Oke. Selamat menikmati. Ayo chef, percepat levelnya. Kita bantu waiters juga bisa loh guys. Oh, uang di depan mata. Oke, kita beli meja lagi. Semakin banyak meja yang tersedia, semakin banyak pelanggan yang akan masuk ke restoran kita ya guys ya. Oke, kita taruh mana? Oke, kita taruh. Oh, nanti kalau kita taruh deket dengan kompor kasihan guys ya, panas nanti. Oke, oke. Kita sekarang ambil yang kursi. Mana kursi? Oke, kursi. Maaf ya guys ya, masih cari yang murah-murah dulu. Oke, mau uang? Oh, uang udah habis guys. Uang udah habis, kita cari uang lagi dulu. Ini ada uang. Oke, kita bisa beli lagi. Kita beli kursi. Rugi guys soalnya kalau kita satu meja tidak dikasih 2 kursi itu rugi. Jadi tidak disarankan untuk jomblo restoran kita. Restoran khusus couple ini. Oke, selamat datang di restoran kami, silakan masuk. Kita bantu masak guys. Kasihan, kelamaan. Kita bantu masak biar cepat pelayanannya.
Waiter, sudah siap makanan. Ayo waitersnya pakai sepatu roda itu seharusnya biar bus-bus gitu ya guys ya. Oke, uang udah selesai, kita ambil uangnya. Ayo kita masak lagi. Kita bantu chef kita biar makin cepat ya guys ya. Waiters, masakan selesai. Kita masak lagi. Ini manajer merangkap sebagai chef. Kita semuanya bisa ya. Semua skill kita bisa. Apapun kita lakukan agar pelayanan menjadi maksimal. Oke, kita ambil. Silakan. Mana ini kok enggak ada pelanggan lagi? Oke, ada yang masuk. Selamat datang di restoran kami. Silakan masuk. Chef-nya sebentar lagi level 2 dan kita nanti upgrade lagi ya, guys ya. Oh, pesan itu siap. Ini hasil kerja kita hari ini, guys. Lumayan, guys. Kita mendapatkan satu menu lagi. Kira-kira apa, guys? Ini ada masakan untuk anak-anak. Berarti nanti ada anak-anak yang masuk ke restoran kita. Semakin ramai restoran. Ini ada nasi goreng, guys. Bayangkan nasi goreng. Kita ambil makanan khas Indonesia, nasi goreng. Lanjut. Oh ya, jangan lupa guys ya, like-nya untuk video ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe. Uang sudah tersedia, silakan masuk. Kalian udah pesan belum? Oke, silakan masuk. Pesan apa? Oke, kita akan memasak. Oh, udah dimasakkan guys. Pesennya cuma satu ternyata. Oke. Tak bantu masak, bos. Oke, chef. Ini guys. Gini loh, chef, caranya masak. Waduh, kok lambat ini chefnya. Padahal sudah level 2 ini. Ayo, chef. Gini loh, chef. Nah, gini loh, chef. Ah, kacau chefnya. Yang cepet, chef. Aduh, chefku. Nah, mantap kan? Kita masak lagi. Jangan biarkan pelanggan menunggu lama. Kita mau memberikan pelayanan yang prima ya, guys ya. Selesai. Mana ya nasi goreng? Nasi goreng, nasi goreng. Mana nasi goreng? Nasi goreng. Kamu ya? Oke. Nasi goreng. Oke. Masak lagi. Sepertinya kita harus rekrut chef lagi ya, guys ya. Lama ini chefnya. Selesai. Dua kali masak ternyata. Kelihatannya nasi goreng juga ini. Selesai. Kita bantu masak lagi. Wah, pesenannya banyak, guys. Selesai. Ayo, uang diambil. Makanannya kita antar. Kita bantu untuk antar. Oke, mana lagi nih pelanggan? Mumpung masih siang ini. Jamnya jam 10, berarti seharusnya masih banyak ini. Oke, selamat datang. Silakan duduk. Ya, sudah malam, guys.
Wow, gimana guys ini guys? Oh, sekarang kita sudah mempunyai banyak meja dan kursi guys sekarang. Restoran kita sekarang selalu penuh. Kita akan melayani semua pelanggan dengan baik dan cepat ya guys ya. Jangan sampai pelayanan kita terlambat. Mari silakan masuk di restoran Gio Gaming. Silakan duduk. Ada yang mau minta minuman. Semakin banyak pesanannya ya guys ya. Ada yang minta minuman lagi, kita layani dengan sepenuh hati ya guys. Oke, hari keempat komplit guys. Apakah yang kita dapatkan dari bonus hari keempat ini? Seperti biasa kita mendapatkan satu resep tambahan guys. Ini ada mie pangsit chicken noodles, adalah mie ayam guys. Kita ambil mie ayam atau makanan anak. Kita ambil makanan anak saja guys ya, soalnya belum ada. Kalau mie ayam setelah ini saja. Oke, kita ambil makanan anak. Restoran kita penuh guys. Mantap. Ini ada apa? Padahal nama kita restoran Gio, tapi di sini tak tertulis. Disensor namanya. Oke, kita bantu chefnya masak. Kasihan banget. Saya bantu chef. Saya adalah manajer yang banyak skillnya, serba bisa. Jadi pelayan bisa, jadi chef juga bisa. Saya bantu masak lagi, chef. Oke, oke, saya ambil semua menunya. Kita persingkat pelayanan kita biar pelanggan menjadi senang. Mantap. Kita ambil uang pembayaran kita ya guys ya. Target kita 500 dan kita membeli enggak membeli ya, kita merekrut karyawan lagi. Kelihatannya waitersnya kurang guys ya. Semakin besar restoran ya otomatis kita pekerjakan banyak lagi karyawan ya guys ya. Kita beli karyawan. Kok beli sih? Kita rekrut karyawan. Silakan, mau pesan apa? Waiters, itu ada pelanggan. Layani dengan baik. Saya mau membantu chef kita untuk memasak biar lebih cepat. Agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama, karena moto dari restoran kita adalah pelayanan yang prima. Kita perlu chef lagi. Pesanan makin banyak, waitersnya kewalahan guys, waitersnya kewalahan, lihat itu. Wow, pesanannya segitu banyaknya. Halo guys, lihat bagaimana besarnya restoran kita saat ini ya guys ya. Sudah saya skip untuk perjalanan menuju restoran yang sangat hebat kita ini guys ya. Saat ini restoran kita sudah ramai, tempatnya juga sudah bagus, banyak furniture-nya ya guys ya. Ini di pintu masuk sudah ada karpet merah, terus ada akuariumnya. Terus ini guys, ini adalah sesuatu yang wajib, yaitu uang tips agar pegawai kita kayak seperti chefnya, terus waitersnya itu semangat untuk bekerja. Kita ambil tipsnya, ya ini pekerja kita guys. Ada happinessnya, pokoknya jangan sampai happiness dari pegawai kita itu kurang dari 50%. Kalau kurang dari 50%, itu levelnya macet guys, jadi dia levelnya tidak bisa bertambah gitu. Lihat ini chef kita sudah ada yang mulai 75%, kelihatannya overload ini masakannya.
ordernya guys itu ya. Kalau sudah restoran kita udah rame, udah bagus, suasananya nyaman, itu satu orang bisa order sampai beberapa kali. Jadi mereka itu setelah makan, terus piringnya diambil sama pegawai kita, itu dia order lagi. Wow, mantap. Terus restoran kita sekarang udah banyak kursinya. Ini mejanya ini khusus untuk berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang guys. Wow. Terus 8 orang itu pesennya bisa bermacam-macam. Terus tempat untuk chef kita sekarang udah seperti ini. Ada oven untuk pizza, ada oven untuk membuat takoyaki, masakan-masakan Jepang. Coba kita lihat menu kita sekarang guys ya. Ini menu kita, menu umumnya udah ada salad dari Itali, ada sushi, ada spaghetti, ada pizza. Mantap. Es krim juga ada guys sekarang. Mantap. Minumannya komplit banget, segala macam jus sudah ada. Kita juga menyediakan makanan untuk anak juga. Terus kita juga ini untuk membuka masakan dari tempat lain kita juga bisa guys. Ini kita mau ambil makanan dari mana? Contoh kita mau ambil dari Meksiko. Meksiko terkenal dengan apa guys? Takonya ya kan. Kita bisa diklik ini langsung di unlock. Gitu caranya guys. Dan lihat guys sekarang. Besar banget restoran kita. Bagaimana guys? Bagi kalian yang ingin main game ini, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik dan bermain dengan Dio Gaming di game restoran Tycoon ini ya guys ya. Ini wah mantap, keren guys ini permainannya. Terus enaknya permainan ini di save guys. Jadi kalau kalian nanti kayak disconnect dari internet, kalian keluar dari game, kalian balik lagi tuh apa yang kalian dapatkan tetap ada, tidak hilang. Itu jadi servernya udah oke ini game. Terus bisa di upgrade. Ini restoran saya nanti kedepannya mau saya kasih drive thru guys ya. Jadi nanti biar pesenannya bisa lewat mobil gitu guys. Ini nanti ada jalan muternya. Mantap. Restoran kita menjadi segini gedenya guys. Ini restoran saya tutup guys ya. Soalnya pelayannya sudah banyak yang kelelahan karena orderan sampai jam 9 malam. Ini saya tutup jadi restorannya. Oke, kita lihat dulu apakah pegawai kita sudah siap untuk menerima orderan. Untuk chefnya, happiness-nya sudah 100% semua. Terus ini untuk waiters-nya. Oke, waiters juga sudah 100%. Kalau begitu kita open restoran kita lagi ya guys ya. Restoran Dio Gaming open. Silakan bagi semua pelanggan. Oke, lihat guys, langsung penuh yang datang. Semua pada datang. Silakan masuk, selamat datang. Anda akan memesan apa? Biarkan pelayan kami melayani Anda dengan baik hati dan penuh dengan senyum. Ayo chef, siap-siap, orderan akan langsung masuk. Biasanya chef ini untuk setiap orang yang baru datang, mereka tenang-tenang saja. Karena biasanya orang yang baru datang ini pesennya pasti minuman. Kalau minuman, chef tidak perlu membuat. Minuman sudah tersedia di kulkas ini, guys. Dan setelah minum, mereka baru order. Ya, ini waitersnya sudah membawa minuman. Tuh kan, mereka langsung minum-minum dulu, baru datang haus lagi. Nah seperti ini, nah mereka langsung pesan minuman dulu. Orderan masih kosong, nanti orderan ada di sini guys, menumpuk di sini. Setelah mereka minum pasti langsung order. Lihat, oh 8 orang guys. Oke, orderan sudah mulai masuk ya guys ya. Wah penuh, silakan 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 duduk. Cari tempat duduk yang sesuai dengan selera kalian dan nyaman di hati kalian. Oke, chef sudah mulai bekerja, orderan sudah mulai menumpuk, guys. Nah di sini nanti akan ada kayak kertas-kertas banyak orderan dari setiap orang.
dan chef akan langsung memasakkan orderan tersebut. Coba kita lihat untuk progres kedepannya. Ini guys, untuk progres kedepannya. Nah, saya akan membeli drive-thru. Jadi nanti mobil mereka tidak harus masuk ke restoran, tinggal jalan saja. Atau setelah itu delivery. Nah, delivery ini kita nanti harus mempunyai ini. Kalau delivery, kalian harus mempunyai meja. Oh, bukan meja guys, tapi kitchen kalau nggak salah. Delivery kalian harus punya kitchen. Nah ini guys. Nah, ini kitchen untuk delivery, ada teleponnya. Jadi kalau kalian mau membuka yang delivery, kalian harus punya ini dulu. Nah, nanti bisa via pun atau via ojol. Oke guys, bagaimana guys dengan game ini? Semoga kalian menyukainya dan bermain game ini. Jangan lupa kalian untuk like video ini jika kalian menyukai video ini. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk berlangganan dengan tekan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar jika saya mengupload video-video game terbaru yang keren, kalian bisa mendapatkan notifnya dan bisa menonton langsung. Tinggalkan juga komen kalian di bawah, kira-kira game apa lagi yang akan kita mainkan ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you in the next video. Yo Gaming, bye-bye.